Lalo. Yung Mayo. Kese. Kilang. Sa luwe ka. Kaya tayo ka upo pala. Iya, sudah mengambil posisi masing-masing kedua kesebelasan yang mana untuk hari ini. Ya, kira babak kedua sudah dimulai. Bola kepada adik-adik kita, jago merah cantik sekali mencoba serangan 1-2 langsung ke area pertahanan dari SSB Persikas Nampaknya. Buang saja bola keluar, lemparan ke dalam sudah lakukan jago merah, coba dihadang di sana, buang saja bola keluar. Kembali jago merah mencoba serangan dari lini tengah, berhasil dihadang langsung ke depan maksudnya. Cantik sekali percobaan kembali dari lini tengah. Balik badan jauhkan. Terjatuh nampaknya. 1 hadangan serangan dari jago merah menghasilkan tendangan bebas. Mengambil ancang-ancang di sana banyak adik-adik kita yang dari jago merah. Kita saksikan sudah lakukan langsung ke arah kotak penalti. Berhasil dihadang, bisa berebut bola, mencoba serangan adik-adik kita dari Persikas. Saling duel ini serangan, coba dikejar. Cantik sekali mencoba sendirian adik kita nomor punggung 12. Tidak ada rekan di sana. Menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah lakukan. Mana? Ya nampaknya harus diulang. Sudah lakukan. Persitas. Terjadi perebutan bola di sana. Umpan ke tengah. Umpan langsung ke depan. Serangan cepat kita saksikan. Iya, 1 peluang 50 karat emas ternyata masih belum bisa berubah skor. Masih melenceng tipis di sisi gawang. Sontekan kaki kiri di arah kotak penalti. Pendek saja mencoba kembali mengatur serangan adik-adik kita jago merah. Masih jago merah mencoba serangan dari sisi sebelah kanan. Mendekat dari kotak penalti, tembakan. Hampir saja kembali percobaan serangan. Tembakan kaki kanan dari luar kotak penalti. Masih melenceng tipis di sisi gawang. Tendangan gawang sudah lakukan. Jauh langsung ke tengah, ada nomor punggung 7 di sana, pemain lincah. Berhasil direbut bola kembali. Kembali adik-adik kita jago merah menguasai bola, mencoba serangan 1-2. Dan pendek langsung ke depan. Mencoba serangan, umpan ke arah kotak penalti. Ya, tidak mampu dimaksimalkan. Masih di blok. Satu percobaan serangan dan pertahanan yang tangguh dari adik-adik kita Persikas. Hingga saat ini skor masih 0-0. Sama-sama kuat, sama-sama tangguh kedua kesebelasan.
Umpan maksudnya lebih dekat kepada penjaga gawang. Dibiarkan saja bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah lakukan jauh langsung ke tengah, berhasil direbut bola, mencoba skema serangan dari tengah gelandang, lincah dari jago merah, 1-2 mereka di sana. Persitas mencoba serangan, bisa direbut bola kembali. Adik-adik kita dari jago merah coba dikejar, umpan maksudnya. Bola terlebih dahulu keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang. Satu percoba serangan dari adik-adik kita jago merah yang telah mencoba berkali-kali namun belum mampu untuk coba skor. Masih nol-nol. Mudah saja dipatahkan serangan, nampaknya kembali bola bisa direbut oleh adik-adik kita jago merah. Mendekati pertahanan, kita saksikan belum mampu memaksimalkan satu peluang di area kotak penalti. Masih terjadi perebutan bola di sana, di area pertahanan dari adik-adik kita Persitas. Kembali menguasai tempo nampaknya adik-adik kita jago merah. 1-2 lini tengah langsung menusuk ke area kotak penalti. Dan kita saksikan masih bisa dihadang. Cantik sekali satu percobaan, 1-2 mendekati area pertahanan, tembakan. Iya, nampaknya terjadi handball, menghasilkan tendangan bebas hanya beberapa meter dari area kotak penalti. Kita saksikan apa ini, satu peluang yang mampu maksimal untuk berubah skor. Bersiap-siap di sana nampaknya mengambil ancang-ancang para adik-adik kita dari jago merah. Sudah lakukan, yeah. Satu peluang dari tendangan bebas masih jauh tinggi di atas mister gawang. Persitas mencoba serangan kotak dari luar gawang, coba di sana terlepas. Cantik sekali bola bisa direbut dan kembali serangan, 1-2 dari adik-adik kita jago merah. Kembali serangan, coba dibangun dari lini tengah. Rubah arah ke sisi sebelah kanan, ada rekan yang dituju di sana, umpan ke area kotak penalti. Masih mampu dijangkau di sana, benteng saja ke bawah kembali. Oh, ternyata terbaca satu passing pendek. Hari-hari kita jago merah kembali ke bawah, menyusun strategi kembali skema serangan. 1-2 passing umpan ke area kotak penalti. Sangat tangguh sekali nampaknya pertahanan dari adik-adik kita Persitas. Ya, masih pergantian pemain dari adik kita Persitas. Keluar nomor punggung 11, masuk nomor punggung 6. Satu strategi tentunya dari klub kondang kita, Kanda Oki. Langsung cocor ke depan, ada nomor punggung 7 yang dituju di sana. Gocek dia sendiri, tidak bereskan. Berhasil direbut bola kembali, atur serangan dari lini tengah. Terjadi perebutan bola di sana, kita saksikan terjatuh.
adik kita yang dari Jago Merah sudah mulai coba berdiri, nampaknya mampu melanjutkan pertandingan pada babak kedua ini. Wasit nampaknya menunggu tendangan bebas. Kembali nampaknya satu peluang untuk adik-adik kita Jago Merah, servis tendangan bebas sudah lakukan, mencatat saja. Dan kita saksikan masih batu di blok. Serangan yang sangat berbahaya, sangat tangguh sekali pertahanan dari adik-adik kita SSB Persitas berkali-kali. Namun belum satu pun yang mampu merubah skor. Kembali servis nampaknya peluang dari tendangan bebas. Kita saksikan mengambil ancang-ancang sudah lakukan. Masih jauh tinggi di atas mister gawang. Sama-sama tangguh, kedua selatan saling serang adu strategi. Namun belum mampu menjebol gawang lawan masing-masing. Dan masih sudah menutup tangga berakhirnya pertandingan antara adik-adik kita di SSB Persita Sujung Gading yang berakhir.